Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih sudah berkunjung ke website Koperasi Virtual Expo 2021.id. Senang sekali saya Irjam Farezi dan juga rekan saya Fira Anggraini bisa bersama Bapak Ibu semua insan koperasi Indonesia dalam acara Koperasi Virtual Expo 2021. Yeay, mungkin yang di aplikasi Zoom boleh tepuk tangan secara virtual, walaupun tepuk tangannya secara virtual ya Gi ya. Tapi kita bisa merasakan semangat Bapak Ibu yang sudah hadir di acara kita pada pagi hari ini. Oke, berbicara tentang acara kita hari ini, di mana kali ini adalah pameran virtual pertama bagi koperasi di negeri kita yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Dan acaranya akan berlangsung selama 2 hari, di hari ini Sabtu 11 Desember 2021 dan di hari esok Minggu 12 Desember 2021. Desember, betul sekali Fira. Yep. Ya, yang namanya pameran itu kan biasanya Bapak Ibu diselenggarakan di sebuah hall di mana penjual dan juga pembeli itu bisa bertemu langsung dan juga produknya bisa dilihat langsung. Nah, kalau di zaman sekarang Bapak Ibu sudah serba digital, jadi pameran itu bisa dilakukan secara virtual tanpa menghilangkan esensi dan juga fungsi dari pameran tersebut dan hanya tampilannya saja yang berbeda. Yap, betul sekali yang sudah dihadirkan juga di hadapan Bapak Ibu, meskipun tampilannya berbeda ya Gi ya, tapi kita tetap merasakan sensasi seperti mengunjungi pameran yang sesungguhnya yang digelar secara offline. Bahkan pameran virtual ini juga mempunyai kelebihan yang luar biasa. Apa nih Gi? Banyak sekali yang kita peroleh di hari ini, yaitu Bapak Ibu tidak perlu datang ke lokasi. Betul. Bapak Ibu tidak perlu menggotong-gotong produk yang Bapak Ibu mau beli, jadi memudahkan Bapak Ibu yang sudah hadir pastinya di acara kita hari. Lebih efisien, dan yang pastinya untuk virtual pameran ini bisa dilakukan atau dikunjungi oleh masyarakat luas di mana saja. Betul. Jadi apakah Bapak Ibu ada di Jakarta atau Bapak Ibu ada di Papua bahkan, nah itu bisa juga berkunjung. Dan pastinya untuk transaksi antara koperasi dengan buyer bisa dilakukan secara online. Jadi cashless, aman dan praktis. Betul sekali, memudahkan kita untuk berbelanja pastinya ya. Betul sekali. Nah, perlahan tapi pasti koperasi di Indonesia sudah mulai melakukan transformasi digital apalagi ya. Yang terlihat nyata adalah dari keikutsertaan mereka yang sudah bergabung di platform-platform e-commerce yang sudah ada pastinya Gi. Iya, Fira. Selama kurang lebih 2 minggu, Kementerian Koperasi dan UKM bekerjasama dengan Shopee telah menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan yang intensif untuk koperasi-koperasi di Indonesia agar dapat membuka akun dan tentu saja menjual produknya di aplikasi Shopee. Wow, dan pastinya juga kedepannya masih banyak sekali program-program yang kita berikan dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk memodernisasi koperasi di Indonesia yang jumlahnya banyak banget di Gimo. Tau gak berapa? Berapa itu? Lebih dari 127 ribu unit, saya boleh minta aplaus. Wow, luar biasa. Dan terima kasih, dan ternyata juga sebagian dari mereka ini bergabung pada pagi hari ini di Koperasi Virtual Expo 2021. Betul sekali. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah bergabung di acara kita pada hari ini. Acara ini nanti akan secara resmi dibuka oleh Deputi Bidang Perkoperasian, yaitu nanti kita akan kehadiran Bapak Ahmad Zabadi. Namun sebelum itu, sebelum dibuka acara kita hari ini, kita akan memeriahkan dulu suasana hari ini, yaitu apa Gi? Live shopping. Live shopping. Yeay! Sudah bisa ditebak ya Bapak Ibu ya. Karena di hari ini, di 2 hari ini tepatnya, semua orang tuh biasanya siap-siap dengan belanja online. Betul. Kenapa? Karena 11 dan 12 Desember biasanya banyak diskon di online dalam rangka Harbolnas. Ya, betul. Hari Belanja Online Nasional. Oke. Dan pastinya di hari ini, di live shopping ini juga bakal banyak sekali koperasi-koperasi yang sudah bergabung sekaligus memberikan diskon untuk kita semua hari ini. Ya. Kalau begitu, saya Fira Anggraini akan pamit dulu ke area sebelah. Baik. Soalnya sudah ditunggu oleh koperasi-koperasi yang sudah bergabung yang akan menawarkan dan juga mempresentasikan produk-produk unggulannya. Kalau begitu, bye Igri. Ya, oke, baik Kira. Silakan dipersiapkan. Oke. Bapak Ibu, sambil menunggu Fira mempersiapkan live shopping, saya mau informasikan kepada Anda semuanya. Setelah acara live shopping nanti, kita akan istirahat dulu 30 menit untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk makan siang dan juga melaksanakan sholat zuhur. Dan setelah itu,
kita akan ikuti pembukaan acara Koperasi Virtual Expo 2021 oleh Bapak Deputi Bidang Perkoperasian Ahmad Zabadi, dan selanjutnya akan ada webinar dan juga talk show yang tentunya akan memberikan wawasan tentang apa bagaimana bertransformasi digital. Nah, untuk itu sekarang Bapak Ibu tidak menunggu lama, langsung saja kita ke panggung Vira, ini dia live shopping. Nanti kita akan bergabung kembali di acara kita hari ini. Nah, Bapak Ibu yang sudah bergabung, seluruh koperasi yang sudah hadir di acara kita pada pagi menuju siang hari ini, sudah tidak sabar pastinya untuk mempresentasikan produk-produk keunggulan Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Nah, langsung saja tanpa menunggu lama lagi, jadi untuk seluruh peserta yang sudah hadir, partisipan yang sudah bergabung di acara hari ini, mohon disimak baik-baik masing-masing produk dari koperasi yang sudah bergabung di sini, kira-kira yang menarik apa saja sih? Mari kita simak bersama langsung saja tanpa menunggu lama lagi. Ini dia koperasi yang pertama. Wow, namanya aja sudah unik, yaitu ada Koperasi Wanita Srikandi dari Purworejo, Jawa Tengah. Sebelum kita mendengarkan presentasinya, bersama kita saksikan ini dia video profilnya. Srikandi adalah tokoh pewayangan istri Arjuna yang sangat pemberani. Nama Srikandi ini dipakai oleh Koperasi Wanita di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dengan harapan agar para anggotanya menjadi tokoh yang berani untuk ikut memberdayakan masyarakat. Koperasi yang berdiri pada tahun 2018 ini memiliki moto Agen Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal. Kegiatan usaha mereka adalah memproduksi olahan kelapa dan turunannya. Antara lain, minyak kelapa murni dengan merek Zico, virgin coconut oil dengan merek Srikandi, gula kelapa kristal organik dengan merek Srikandi, dan gula jawa sirup yang diberi nama Raja Coconut Sirup. Koperasi Wanita Srikandi beranggotakan 208 orang dengan mitra petani bersertifikat organik sejumlah 2.750 orang. Saat ini, kapasitas produksi yang dihasilkan Koperasi Wanita Srikandi untuk minyak goreng sebesar 10 ton per bulan, VCO 5 ton per bulan, dan gula kristal atau gula semut 220 ton per bulan. Produk Koperasi Wanita Srikandi telah diakui keamanan pangannya dengan sertifikat HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point yang sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Selain itu, sudah mendapatkan label halal dari LPPOM Provinsi Jawa Tengah dan izin PIRT dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo. Produk-produk olahan berbasis kelapa yang dikelola Koperasi Wanita Srikandi bukan hanya memasok pasar dalam negeri, tapi juga telah merambah pasar internasional. Koperasi yang sudah mendaftarkan produknya ke Lembaga Pengawasan Obat dan Makanan Amerika ini telah melakukan penjualan ekspor dalam skala besar dan mendapatkan sertifikat organik internasional yang dikeluarkan oleh Control Union Belanda, sertifikat EU Organic Farming dari Eropa, dan sertifikat USDA Organic dari Amerika. Oke, nah itu dia Bapak Ibu sekalian video profil dari Koperasi Wanita Srikandi yang sudah kita saksikan bersama-sama. Yaitu tadi sudah terlihat jelas bahwa Koperasi Wanita Srikandi menjual gula kelapa kristal organik, kemudian ada VCO juga, minyak goreng kelapa dan juga gula cair. Nah, lebih lanjutnya lagi, lebih mendalam lagi informasinya tentang Koperasi Wanita Srikandi,
Bersama kita akan dengarkan informasi-informasi yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Nuke Isnayati Putri. Kepadanya kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak atas kesempatan yang telah diberikan pada pagi hari ini. Saya sangat bangga sekali menjadi bagian dari Koperasi Virtual Expo 2021 ini dan sangat mengapresiasi segala yang telah diberikan oleh Kementerian Koperasi, fasilitasi dan sosialisasi semuanya, dan juga dibantu oleh event organizer yang sangat luar biasa membantu sekali bagi kami koperasi untuk lebih berkembang secara digital ke depannya. Di sini saya ingin berpantun dulu untuk teman-teman koperasi semuanya. Ke sawah menanam padi, malah menemukan pepaya mengkal. Kami Koperasi Wanita Srikandi, agen pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya lokal yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kita memang memberdayakan masyarakat dengan sumber daya lokal. Di sini, karena di Kabupaten Purworejo banyak sekali pohon kelapa, kita memutuskan bahwa ingin memproduksi dan memberdayakan masyarakat dengan basis sumber daya lokal yang melimpah, yaitu kelapa. Jadi produk kami memang turunan kelapa semua. Ada gula kelapa, ada minyak goreng kelapa, VCO, dan juga yang paling baru sekali itu adalah gula cair kelapa organik. Untuk gula cair ini yang sudah disebutkan tadi pada video bahwa ini memang terbuat dari nira 100%, tidak ada tambahan apapun, dan ini kita tujuan untuk lebih menyaingi sirup maple di Amerika, kemudian sirup jagung di Amerika. Kita ingin sekali untuk impian kita untuk masuk bisa ke pasar Amerika. Mudah-mudahan dukungan koperasi, Kementerian Koperasi dan dukungan dari semuanya akan lebih memajukan teman-teman koperasi pada umumnya. Kalau Bapak Ibu ingin berminat, silahkan menghubungi saya di nomor yang di bawah ini dan juga bisa di search aja di web Koperasi Wanita Srikandi. Kami pasti siap membantu kebutuhan Anda. Kebutuhan mengenai produk turunan kelapa, silahkan menghubungi kami dan kami pasti akan siap membantu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri aplaus terlebih dahulu untuk Ibu Nuka. Terima kasih banyak. Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan langsung oleh Ibu Nuka bahwa banyak sekali produk-produk keunggulan dari Koperasi Wanita Srikandi. Nah, kalau boleh ngobrol-ngobrol sedikit nih Ibu Nuka, kira-kira yang paling banyak diminati oleh seluruh customer yang sudah bergabung, kira-kira banyak banget produk-produk yang digandrungi atau diminati dari Koperasi Wanita Srikandi ini, dari gula kelapa kristal kah, VCO kah, atau minyak goreng kelapa dan gula cairnya nih yang sudah ada di Koperasi Wanita Srikandi? Iya, untuk yang produk yang saat ini sudah kita ekspor, memang baru yang gula kelapa organiknya. Untuk yang lain memang baru pasar di lokal dan belum, insya Allah mudah-mudahan ke depan kita juga bisa ekspor untuk produk yang lain. Untuk dalam negeri sendiri yang lebih diminati sekarang karena memang harga minyak goreng kelapa sawit yang sangat-sangat naik, minyak goreng kelapa kita ini sangat diminati oleh masyarakat karena memang selain dia lebih sehat dan harganya juga bersaing dengan minyak goreng kelapa sawit saat ini karena memang harganya sudah naik. Dan apa namanya, dia juga lebih sehat, lebih aroma, memiliki aroma khas kelapa. Dan untuk menggoreng itu juga lebih awet dan irit tentunya. Selain itu, untuk gula cair sendiri, karena kita memang produk baru, kita sudah trial dan error selama 2 tahun untuk produk ini. Mudah-mudahan kita bisa memasarkan produk ini ke pasar retail di dalam negeri. Jadi memang baru aja kita juga mendapatkan untuk BPOM-nya, halalnya juga. Mudah-mudahan kita siap launching produk ini ke retail dalam negeri, Mbak. Terima kasih. Baik. Ibu Nuka, terakhir di sesi ini kira-kira ada diskon nggak sih di acara kita hari ini untuk Koperasi Wanita Srikandi? Boleh diskon, kita untuk lebih lanjut mungkin bisa menghubungi kebut kita di live di Koperasi Virtual Expo, bisa langsung masuk kunjungi kita di booth kita, akan kita bantu dengan sepenuh hati.
Oke, baik, terima kasih Bu Nuke. Jadi yang berminat tentang produk-produk dari Koperasi Wanita Sri Kandi bisa langsung hubungi yang tertera di yang sudah dijelaskan tadi Ibu Nuka. Ibu Nuka, terima kasih banyak. Nanti kita akan bertemu lagi di kesempatan selanjutnya, barangkali di akhir acara ada waktu kita bisa ngobrol-ngobrol kembali. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi masih koperasi pertama. Kita masih ada 8 koperasi lagi. Dan koperasi selanjutnya Koperasi Peternak Sapi Cianjur Utara atau biasa disebut KPSCU Cipanas. Dari Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Penasaran seperti apa? Bersama kita saksikan ini dia video profilnya. Sekarang kita berkenalan dengan Koperasi Peternak Sapi Cianjur Utara atau KPSCU dari daerah Sindanglaya, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Koperasi ini berdiri pada tahun 1973 dengan kegiatan utama memproduksi susu segar. Di atas lahan seluas 1.200 meter persegi, segala aktivitas koperasi dijalankan. Mulai dari kesibukan lalu lalang kendaraan penjemput dan pengirim susu, sampai pada proses pengolahan susu. Koperasi Peternak Sapi Cianjur Utara memiliki anggota sebanyak 174 peternak dengan jumlah sapi 1.000 ekor. Dari jumlah tersebut, 400 ekor diantaranya adalah sapi perah yang menghasilkan susu segar 3.500 liter per hari. Produksi susu segar ini ditampung oleh PT Cimory. Sebelum bisa diproduksi, susu dari peternak anggota koperasi dipastikan harus lulus uji alkohol, uji berat jenis, uji temperatur, dan uji organoleptik. Selanjutnya, dengan menggunakan mesin pengolah dan di bawah pengawasan ahli, susu yang sudah lolos uji bisa diproduksi menjadi berbagai olahan susu, yaitu yogurt, permen susu, susu pasteurisasi, dan lain-lain. KPSCU Cipanas memproduksi yogurt aneka rasa dengan tahapan produksi, pasteurisasi, inokulasi, fermentasi, packaging, dan pendinginan. Produk ini diberi merek Cipamil, sama seperti produk permen susunya. Kedua jenis produk olahan susu ini dijual langsung di outlet pusat oleh-oleh Koperasi Peternak Sapi Cianjur Utara. Koperasi Peternak Sapi Cianjur Utara telah memberikan banyak manfaat kepada anggota, antara lain kepastian harga susu, kepastian pemasaran, kepastian pembayaran, kepastian pelayanan termasuk pelayanan kesehatan hewan ternak, dan adanya pelatihan-pelatihan yang tentu sangat bermanfaat bagi pengembangan usaha. Ya, itu dia tadi di video profil dari KPSCU Cipanas. Wow, di mana tadi kita sudah saksikan bersama-sama dari Koperasi Peternak Sapi Cianjur Utara menjual susu segar, susu pasteurisasi, dan juga masing-masing ada yogurt dari masing-masing kategori. Wow, luar biasa. Dan sudah hadir juga bersama kita di sini. Nanti kita akan melihat bersama bagaimana produk-produk yang ada di KPSCU Cipanas. Langsung saja kami mengundang kepada Bapak Abdurrahman Rahim. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah sudah bergabung Bapak Rahman? Saya tidak bisa berpantun. Saya akan mencoba memberikan sesuatu yang lagi tren, yaitu salam dari Cipanas. Baik. Kami dari Koperasi Peternak Susu Cipanas, Kabupaten Cianjur. Salam dari pelosok tertinggi, kaki gunung Kedepan Rano,
kami akan memperdayakan beberapa produk yang kami miliki, dan tentunya kami tetap berharap supaya kalian mengikut kami yang kami telah sediakan di Bopas Digital Expo tahun 2021 kali ini. Kami sangat bahagia bersatu, dan inilah tampilan dari produk kami. Kami bukan menjual produk, tapi kami menghadirkan manfaat dari susu. Segala manfaat susu kita hadirkan untuk kesehatan kita semua. Begitu. Salam. Halo? Oke, masih terhubung? Masih terhubung, Pak? Alhamdulillah. Ya. Jadi, motor kami itu bahwa kami tidak hanya sekedar menjual susu dan olahannya, tapi kami menghadirkan manfaat dari susu. Manfaat susu buat kesehatan kita. Tiada lain saat ini yang paling penting buat kita adalah bagaimana kita menjadi manusia yang sehat. Datanglah ke tempat kami, insya Allah. Kami niatkan apabila Bapak-Bapak atau Ibu berkunjung ke Cipanas, daerah Puncak, kawasan Puncak, maka carilah susu yang benar. Jangan salah memilih susu di Cipanas. Karena kami menghadirkan olahan-olahan susu yang berasal dari peternakan sapi di kaki Gunung Pangrango. Susu asli, susu dari peternakan sapi di Cipanas, Cianjur. Ini ada beberapa varian produk saya akan tunjukkan, mulai dari yogurt. Yogurt kita punya segala rasa, Pak Edi. Ada biasa untuk yogurt kita dan sangat segar. Untuk host, gratis nih hostnya, jangan cantik-cantik ini kalau datang ke Cipanas, insya Allah gratis. Otomatis yang paling enak di rasanya ini. Terus ada berbagai rasa, dari rasa melon. Pak Abdurrahman, karena kita semua sudah menyimak produk-produk yang sudah Bapak jelaskan, dan senang sekali kita mendengarkan kabar bahwa dari tim sudah ada yang tertarik dengan produk Bapak dan sudah menghubungi call center yang sudah tertera di layar. Terima kasih Bapak Abdurrahman. Barangkali mungkin teman-teman di sini, Bapak Ibu yang sudah hadir yang ingin menjadi reseller, mungkin bisa langsung hubungi call center yang sudah tertera di layar. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan Bapak Abdurrahman terakhir, atau mungkin ada diskon-diskon yang ingin Bapak sampaikan di hari ini, kami persilakan. Tentang Puncak untuk berlibur, jangan kami kadang siapkan produk-produk susu. Susu yang asli, bukan susu yang lain. Silakan, susu sapi dari peternak sapi di kaki Gunung Pangrango. Kami di Cipanas di kawasan Puncak Cianjur selalu menunggu kedatangan saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bapak, terima kasih banyak. Semoga produk-produk dari KPSCU Cipanas hari ini laris manis dibeli oleh Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Dan semoga nanti di akhir acara kalau misalnya kita masih bisa ngobrol-ngobrol, kita akan ngobrol-ngobrol kembali tentang produk-produk yang terbaru mungkin dan yang paling diminati oleh Bapak Ibu di sini untuk Koperasi Peternak Sapi Cianjur Utara. Terima kasih Bapak Abdurrahman. Salam sehat untuk keluarga di sana. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita beralih ke koperasi yang sudah hadir juga di sini, koperasi ketiga, yaitu ada Koperasi Jasa Usaha Bersama atau KJUB Puspetasari dari Klaten, Jawa Tengah. Penasaran kira-kira produk-produk apa saja yang dijual dari Koperasi Jasa Usaha Bersama? Bersama kita saksikan ini dia video profilnya. Koperasi Jasa Usaha Bersama Pusat Pelayanan Petani Sarana Mandiri atau disingkat KJUB Puspetasari adalah leading company di industri pakan ternak di Indonesia. Koperasi yang berdiri tahun 1990 di Klaten, Jawa Tengah ini menyediakan berbagai jenis pakan konsentrat untuk ternak sapi potong, sapi perah, kambing, dan domba dengan merek Nutrifit.
Koperasi ini merupakan koperasi sekunder yang beranggotakan 9 koperasi primer. Dengan aset sekitar 36 miliar rupiah, KJUB Puspetasari memiliki pabrik induk yang dilengkapi dengan 4 mesin pengolah pakan berkapasitas 1 ton per batch. Pakan ternak Nutrifit memenuhi kebutuhan pakan ternak dalam negeri dengan jalur pemasaran melalui agen anggota dan juga non-anggota. Untuk meningkatkan penjualan, KJUB Puspetasari terus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain dengan Prisma atau Promoting Rural Incomes Through Support for Markets in Agriculture. Sebuah lembaga kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Australia dalam hal peningkatan pendapatan melalui sokongan pada pasar agrikultural. Pada kunjungannya ke KJUB Puspetasari tahun 2020 lalu, Menteri Koperasi dan UKM PTN Mas Duki menyampaikan rasa optimisnya bahwa KJUB Puspetasari dapat menjadi role model koperasi di Indonesia yang memiliki skala bisnis cukup besar. KJUB Puspetasari bisa melaksanakan program korporatisasi bersama peternak susu sapi perah sehingga koperasi tumbuh menjadi sektor kewirausahaan yang modern. Kini, Nutrifit yang diproduksi secara modern oleh KJUB Puspetasari sudah menjadi sahabat petani ternak di seluruh Indonesia. Sebuah capaian yang sangat luar biasa oleh insan koperasi Indonesia. Oke. Jadi tadi bersama kita saksikan video profil dari Koperasi Jasa Usaha Bersama ya, atau biasa disebut KJUB Puspetasari dari Klaten, Jawa Tengah. Nah, sudah dilihat dalam video yang baru saja kita saksikan bahwa KJUB Puspetasari menjual pakan ternak. Jadi sudah kita saksikan bersama bahwa makanan-makanan hewan yang sudah hadir mungkin di daerah Klaten, Jawa Tengah, dan sudah dijelaskan juga ada beberapa cabang yang sudah dikeluarkan oleh KJUB Puspetasari. Dan lebih lanjut lagi langsung kita ngobrol-ngobrol langsung oleh Ibu Dewi Suhita Murti. Kepadanya kami persilakan. Silakan Ibu Dewi. Baik, terima kasih host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya yang bergabung di Virtual Expo 2021 ini. Halo. Ya, terdengar Ibu. Oke, baik. Sebelumnya saya ralat KJUB Puspetasari berdiri pada tahun 1988, Mbak. Oke. Dan kita memproduksi produk pakan ternak untuk sapi, kambing, dan domba. Jadi kita punya beberapa jenis pakan. Pakan kita ada untuk sapi potong, seperti yang akan saya tunjukkan. Ini jenis BC133. Oke. 134, BC134. Jadi kode 134 ini, satu menunjukkan pakan, tiga menunjukkan bentuknya adalah mesh, dan empat menunjukkan kualitas protein, nutrisi dari pakan kita. Ini yang untuk sapi potong. Dan untuk sapi perah kita juga ada DC, Dairy Cattle, 134. Ini untuk sapi perah. Selain itu, sedikit informasi bahwa KJUB Puspetasari sudah memiliki sertifikat CPPB dari Kementan, dari Dijen Pakan Kementerian Pertanian Indonesia. Untuk harga dan cara pemesanan bisa langsung kontak di kontak call center di bawah ini atau di www.pakanternaknutrifit.co.id. Oke. Oke, ya. Baik, itu saja mungkin Ibu Dewi, atau ada lagi yang ingin ditambahkan? Ya, sedikit tambahan, Mbak. Pakan kita ada 4 jenis untuk sapi potong, ada BC131, BC132, BC133, 34 itu macam-macam itu sesuai dengan proteinnya Mbak masing-masing. BC131 protein 10%, 32 11%, 33 12%, 34 13%. Begitu juga untuk perah kita juga ada DC131, DC132, DC133 dan DC134.
Untuk DC 134 protein kita 14%, Mbak. Oke. Selain itu kita juga memproduksi produk seperti obat dokoh namanya Probiosari dan obat cacing Nutriblendazole dengan rasa blueberry. Baik, Ibu Dewi, mungkin kita ralat kembali bahwa masing-masing hewan sebenarnya memiliki dan membutuhkan protein yang berbeda-beda ya, Ibu Dewi, ya berarti ya? Betul, iya Mbak. Untuk sapi potong dan sapi perah itu kebutuhan proteinnya masing-masing. Untuk jenis-jenis sapi potong pun juga berbeda-beda Mbak. Untuk sapi PO dan sapi metal pun juga memiliki kebutuhan protein yang berbeda. Oke, baik. Nah, mungkin informasi ya juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sini di acara kita siang hari ini. Mungkin yang punya peternakan sapi dan juga kambing mungkin bisa langsung saja hubungi di call center atau menghubungi Ibu Dewi langsung di 0816-727-051. Oke. Dan biasanya kalau misalkan kita semua tanya di sini kepada Ibu Dewi dari masing-masing protein yang banyak sekali diinginkan, kira-kira ada yang ingin ditambahkan lagi Ibu Dewi? Untuk nomor handphone di 085 7-nya 4 kali okay. 05088. Oh, oke. Okay. Kita ralat di 085 7-nya 4 kali 05088. 88. Baik, Bu. Oke, okay, baik. Nanti kita akan ralat untuk di layar kaca Bapak Ibu sekalian agar bisa memudahkan komunikasi kepada Ibu Dewi dan juga rekan-rekan dari KJUB Puspetasari. Baik, Ibu Dewi, mungkin segitu saja yang ingin disampaikan untuk kita semua atau ada lagi yang ingin ditambahkan atau ada diskon di hari ini? Nanti bisa langsung hubungi CS kami Mbak untuk diskon ya. Oke. Baik, kalau begitu terima kasih Ibu Dewi. Salam sehat untuk keluarga Klaten. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kita sudah bersama menyimak penjelasan dari Ibu Dewi yaitu KJUB Puspetasari tentang makan ternak, kira-kira dari ternak sapi dan juga kambing untuk seluruh Bapak Ibu yang hadir di sini karena dari seluruh Indonesia bisa menghubungi langsung Ibu Dewi di 0857-4 kali 05088. Baik, kita beralih ke koperasi selanjutnya, ada koperasi Bungong Jarodro. Kalau tidak salah ya, dari Aceh sama 3 Kabupaten Aceh Barat. Bersama kita saksikan ini dia video profilnya. Oleh-oleh, itu yang selalu kita buru setiap hendak meninggalkan sebuah daerah yang kita kunjungi. Dan di Indonesia, masing-masing daerah memiliki ciri khas makanan atau kerajinan yang bisa kita bawa pulang sebagai buah tangan. Kalau kita berkunjung ke Aceh Barat, pilihan oleh-oleh yang bisa kita bawa pulang antara lain kerajinan sulam benang emas dan souvenir yang terbuat dari tempurung kelapa, bambu atau kayu. Kedua jenis kerajinan tersebut diproduksi oleh koperasi produsen Bungong Jarodro di Kecamatan Samagita, Aceh Barat, Provinsi Aceh. Koperasi Bungong Jarodro berasal dari dua UKM yang melembagakan diri menjadi koperasi dengan pengesahan badan hukum pada bulan Agustus 2020. Usianya masih sangat muda. Meskipun demikian, pengalaman para pengrajinnya sudah ditempa bertahun-tahun selama menjalani usaha kecil menengah di kerajinan yang sama. Hasil produksinya sangat berkualitas. Lihatlah kerajinan sulam benang ini. Ada hiasan dinding, taplak meja, sarung bantal kursi, penutup wadah tisu, tatakan gelas, dan kain songket Aceh, juga hiasan pelaminan pengantin. Semuanya tampak mewah dan dikerjakan dengan tangan atau handmade. Selain kerajinan sulam benang emas, koperasi produsen Bungong Jarodro juga memproduksi kerajinan souvenir dari limbah tempurung kelapa, bambu, dan kayu. Ada lampu hias, lampu sudut, lampu tidur, gelas, mangkuk, asbak, centong, dan lain-lain. Pemasaran produk-produk koperasi produsen Bungong Jarodro selama ini masih mengandalkan pasar lokal dan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan asing, terutama wisatawan dari negara-negara Melayu. Untuk penjualan ready stock, koperasi mengandalkan 20 anggotanya yang kesemuanya adalah pengrajin.
Namun, Koperasi Bungong Jarodro sering merasa kewalahan jika ada pesanan yang jumlahnya cukup besar dan harus selesai dalam rentang waktu tertentu. Ada pekerjaan rumah besar bagi Koperasi Bungong Jarodro, yaitu membina sumber daya manusia yang ada di wilayah Kecamatan Samagita untuk dapat menekuni kerajinan tangan dari tanah Aceh Barat yang sudah ada sejak turun-temurun. Bungong yang berarti bunga, jaro berarti tangan, dan dro berarti sendiri, Bungong Jarodro secara bebas bisa diartikan sesuatu yang indah yang dihasilkan melalui kerajinan tangan sendiri. Semoga saja segera lahir tangan-tangan terampil lewat binaan koperasi produsen Bungong Jarodro, sehingga komoditas kerajinan yang dihasilkannya dapat memenuhi kapasitas yang maksimal. Itu dia video yang baru saja kita saksikan dari Koperasi Bungong Jarodro. Dan sudah kita saksikan juga bagaimana proses pembuatan dari kerajinan tangan dari sulam benang emas. Nanti kita akan dengarkan langsung karena ini berbeda dengan produk-produk sebelumnya. Bagaimana cara sulam benang emas ini diproduksi, bagaimana cara pemasarannya. Bersama kita akan dengarkan yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Desi Juliana. Kepadanya kami persilakan. Silakan Ibu Desi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat siang untuk kita semua dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada koperasi kami untuk mempresentasikan hari ini. Dan senang bisa bergabung di acara Expo virtual di tahun 2021. Meskipun kami tahu bahwa koperasi kami adalah koperasi yang sangat baru sekali dan itu berdiri pada tahun 2020, di mana pada saat itu kita sedang mengalami pandemi COVID-19 tentunya. Dan juga seperti yang sudah diberitakan tadi atau diinformasikan tadi bahwasanya koperasi kami berawal dari UKM yang melembagakan diri untuk menjadi sebuah koperasi. Karena kenapa? Salah satunya adalah sulaman benang emas ini. Saya rasa ini adalah satu warisan nenek moyang kami dari Aceh yang harus dilestarikan dan digembangkan serta diperkenalkan kepada budaya luar. Dan kita berharap juga semua kerajinan ini dapat terus eksis di masa yang akan datang tentunya dan melahirkan pengrajin-pengrajin yang lebih berkualitas tentunya. Karena itu kami melembagakan diri dan berupaya untuk tetap eksis, untuk tetap bisa membantu perekonomian keluarga dan mensejahterakan keluarga tentunya. Berharap juga ke depan seluruh masyarakat Aceh yang menjalani kerajinan ini dapat terbina dengan baik dan tentunya mendapatkan penghasilan yang lebih baik pula. Dan harapan kami tidak hanya sebatas untuk melestarikan, tetapi juga bagaimana penjualan tetap kami tingkatkan dan produktivitas juga akan kami terus tingkatkan supaya kita tidak hanya secara berjualan di sekitar daerah atau lokal, tetapi juga bisa berharap bisa ekspor keluar tentunya. Dan berbagai macam produk yang sudah diberikan tadinya sudah dijelaskan. Dan hari ini juga satu hal yang sangat menarik sekali karena memang di acara yang cukup spektakuler, tapi juga memberikan diskon yang cukup luar biasa hari ini bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin berbelanja dan mengenal produk lokal kami, yaitu ciri khas Aceh Barat tentunya dan ciri khas Aceh. Kami memberikan diskon yang cukup luar biasa sekali. Salah satunya seperti sarung tisu yang saya punya seperti ini. Ini biasanya harga pasarannya Rp95.000, tetapi hari ini kami membuka sampai Rp75.000 karena di acara yang cukup luar biasa. Dan begitu juga dengan kami tidak hanya sekadar membuat produk batok kelapa juga, tetapi juga ada sarung tisu, kemudian juga ada kain songket yang dulunya kita jual sebenarnya sekitar harga Rp1.500.000 sampai dengan Rp2.000.000, tetapi hari ini kami membuka harga sekitar Rp1.200.000 saja. Dan juga banyak barang produk-produk lain yang bisa kami diskonkan hari ini, khusus hari ini berlakunya. Jika berminat nanti bisa langsung menghubungi adminnya atau bisa juga menghubungi nomor telepon yang sudah tertera tentunya. Demikian Mbak yang bisa kami sampaikan hari ini. Terima kasih. Okay. Baik Ibu Desi, terima kasih banyak. Nah itu dia tadi penjelasan dari Ibu Desi, Bapak Ibu, bahwa di hari ini spesial Ibu Desi memberikan
harga yang sangat luar biasa, diberikannya harga diskon, ya, itu tadi sudah dijelaskan ada tempat tisu, kemudian ada kain songket, betul ya Bu Desi ya? Kemudian banyak sekali produk-produk dari Koperasi Bengong Jarodro diberikan sangat spesial untuk hari ini. Baik, Ibu Desi, terima kasih banyak. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan untuk kita semua di sini mengenai kerajinan tangan yaitu sulam benang emas, atau ada lagi produk yang ingin ditampilkan? Biar kita semua tahu. Berbicara sulaman benang emas ini, terkadang orang sering beranggap bahwa harganya terlalu mahal. Padahal tingkat kesulitannya di dalam membuatnya itu cukup sulit sekali ya tentunya, dan membutuhkan proses waktu yang cukup lama tentunya. Dan juga kadang-kadang kita mengalami kendala di bahan baku, karena kita juga harus mencari bahan baku yang bagus, kualitas super premium tentunya, supaya tidak mengecewakan pelanggan. Dan ini juga harus benar-benar detail kita jahit menggunakan tangan, kemudian dibantu sama mesin. Kalau misalkan hanya contoh seperti ini, Mbak. Ya, ini adalah tutup gelas yang biasa kita gunakan di acara-acara pesta atau memang di pertemuan-pertemuan rapat tentunya di kantor-kantor yang ada di Aceh Barat Sani atau memang di Aceh. Kemudian kita menjahit menggunakan tangan. Jadi kita mengulam itu menggunakan tangan, tidak menggunakan mesin. Gitu, Mbak. Okay, jadi makanya kenapa harganya lumayan tinggi. Oke, okay. Berarti ada barang, ada kualitas ya Bu Desi ya. Benar, ya. Baik, terima kasih Bu Desi, itu dia informasi yang sudah dijelaskan dari Koperasi Bengong Jarodro. Semoga laris manis di acara kita hari ini, dan jangan lupa untuk menghubungi langsung ke Ibu Desi, bisa di 08227638604. Ibu Desi, terima kasih banyak, nanti kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya jika ada waktu. Dan Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita beralih ke koperasi kelima, yaitu ada Koperasi Peternakan Nasarono Makmur dari Cangkringan, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. Langsung saja bersama kita simak, ini dia video profilnya. Anda pernah mendengar nama Kecamatan Cangkringan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta? Pasti pernah, karena sebagai daerah yang terletak di kaki Gunung Merapi, Jawa Tengah, kawasan Cangkringan seringkali diekspos oleh media, apalagi ketika terjadinya bencana erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010. Wilayah Cangkringan merupakan dataran tinggi yang sejuk, di mana penduduknya sebagian besar menjadi peternak sapi perah. Kelompok-kelompok peternak sapi pun banyak berdiri di sana, dan ada beberapa yang kemudian melembagakan diri menjadi koperasi. Salah satu koperasi yang sangat maju di Cangkringan adalah Koperasi Peternakan Sarono Makmur atau KPSM yang berdiri sejak tahun 1993. Koperasi Peternakan Sarono Makmur adalah koperasi produsen yang memproduksi susu segar dari peternakan sapi yang dikelola anggota koperasi. Susu segar yang dihasilkan dikirim ke pabrik pengolahan susu yang mereknya sangat terkenal. Juga diolah menjadi susu pasteurisasi dan yogurt dengan merek Hadi Jogja yang sudah dipasarkan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Koperasi Peternakan Sarono Makmur juga telah melakukan diversifikasi produk dengan membuat konsentrat pakan ternak dengan merek Hadi Feed. Koperasi ini juga menyediakan obat-obatan untuk hewan ternak, terutama untuk sapi perah. Meski pernah terpuruk karena bencana erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010, Koperasi Peternakan Sarono Makmur dapat bangkit kembali dan perlahan berkembang serta bergerak maju. Hingga saat ini, anggotanya telah mencapai 500 orang yang berasal dari 21 kelompok peternakan di Kabupaten Sleman dan sekitarnya. Pada tahun 2021, produksi susu dari koperasi ini sudah mencapai kurang lebih 8.400 liter per hari yang diperoleh dari 705 ekor sapi laktasi.
Koperasi Peternakan Sarono Makmur, kemakmuran dambaan kita semua. Sejahtera anggotanya, sehatkan Indonesia dengan susu lezatnya. Tadi bersama-sama kita saksikan video profil dari produk-produk apa saja yang ada di Koperasi Peternakan Sarono Makmur. Katanya susu ini adalah susu viral dan banyak dinikmati di daerah Cangkringan Kabupaten Sleman. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lanjut. Dan tadi kita sudah lihat dan saksikan di video bahwa tempat produksinya aja sudah cukup luas sekali, besar sekali. Bagaimana tidak, karena produk-produk yang ada di dalamnya itu memproduksi susu segar, susu pasteurisasi, dan juga yogurt. Itu sangat banyak sekali diminati oleh warga dari Cangkringan Kabupaten Sleman. Baik, untuk lebih lanjut lagi bersama kita akan dengarkan langsung informasi-informasi yang akan disampaikan oleh Ibu Atin Nurbaiti. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha peternakan sapi perah dengan produksi utama adalah susu segar dan usaha pendukungnya adalah konsentrat sapi perah dengan merek Hadipit. Di samping itu, sebagian besar susu yang kami hasilkan adalah susu yang kami jual ke industri pengolahan susu atau pabrik susu. Sebagian kecil susu kita olah menjadi susu pasteurisasi, yogurt, dan kita jual sebagai susu eceran dan kepada agen-agen di sekitar kami. Susu pasteurisasi ada beberapa varian yang kami hasilkan, yaitu susu pasteurisasi rasa coklat dan rasa strawberry. Di samping itu juga ada susu dengan rasa plain. Untuk yogurt kita saat ini memproduksi 3 varian, yaitu rasa strawberry, rasa plain, dan rasa orange. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk konsentrat, kami memproduksi konsentrat untuk konsentrat sapi perah, konsentrat sapi potong, dan konsentrat untuk kambing perah. Demikian host, terima kasih. Baik, Ibu Atin terima kasih banyak. Tadi kita sudah dengarkan langsung tentang produksi dari Koperasi Peternakan Sarono Makmur. Dan biasanya kalau misalkan banyak sekali peminat dari susu segar, sudah dijelaskan juga oleh Ibu Atin, ada 3 rasa ya Bu ya. Kira-kira yang paling banyak diminati dari susu segar, susu pasteurisasi ini, dan juga yogurt, kira-kira harganya dari berapa sampai berapa nih Bu Atin? Harganya untuk cup itu harganya 2.500 sampai 3.000-an, Mbak. Di agen. 2.500 sampai 3.000-an. Heeh. Untuk yang botol itu kita kemasan 250 ml itu seharga 5.000 sampai 6.000. Wow, 5.000 sampai 7.000 cukup murah sekali ya, Bu ya, dan juga lebih hemat karena banyak sekali kalangan-kalangan anak-anak sekolah mungkin yang minat dengan produk-produk dari Koperasi Peternakan Sarono Makmur. Kira-kira ada lagi Bu yang ingin ditambahkan di sesi kali ini? Saya kira cukup untuk apabila menghendaki susu segar bisa menghubungi kami, nanti di nomornya ada di teras itu untuk susu segar maupun untuk susu pasteurisasi dan yogurt. Terima kasih. Saya jadi penasaran dan jadi haus nih Bu Atin jadinya nih di sesi kali ini. Karena dari tadi minuman-minuman yang keluar di acara di hari ini. Dan juga kira-kira diskonnya yang Ibu berikan di hari ini ada? Diskon 10-20%. Nanti sesuai dengan variannya. Baik Ibu Atin, terima kasih banyak untuk rekan-rekan di sini yang tertarik dengan produk-produk dari Ibu Atin, yaitu Koperasi Peternakan Sarono Makmur yang banyak sekali diminati oleh warga Cangkringan Kabupaten Sleman. Bisa langsung saja menghubungi di nomor 0851-0165-049. Ya, baik, terima kasih Ibu Atin, dan selanjutnya kita akan beralih ke koperasi ke-6, yaitu sudah bergabung juga bersama kita di sini Koperasi Kasongan Usaha Bersama dari Kasihan Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Penasaran seperti apa produk-produk yang diberikan di hari ini? Bersama kita saksikan, ini dia video profilnya.
Jika Anda jalan-jalan ke Bantul, Yogyakarta, jangan lupa mampir ke Desa Wisata Kasongan. Di kawasan ini terdapat banyak pengrajin gerabah atau terakota. Ada meja kursi, guci, pot bunga, celengan, souvenir pernikahan, tempat payung, dan pernak-pernik home decor lainnya. Bencana tak dapat ditolak. Gempa bumi pada tahun 2006 telah memporak-porandakan Desa Wisata Kasongan yang biasanya tidak pernah sepi pengunjung. Para pengrajin di sana banyak yang terpuruk. Namun, mereka akhirnya secara perlahan dapat bangkit dan membentuk sebuah badan usaha koperasi yang disahkan pada tahun 2009. Koperasi tersebut bernama Koperasi Kasongan Usaha Bersama. Bidang usaha yang dijalankan antara lain pengolahan tanah liat kerajinan gerabah, kerajinan bambu, dan simpan pinjam. Dari sekian banyak bidang usaha yang dijalankan, kerajinan gerabah dan kerajinan bambu menjadi produk primadona Koperasi Kasongan Usaha Bersama ini. Sebagian besar anggota dari Koperasi Kasongan Usaha Bersama adalah pengrajin gerabah, sehingga tidak heran jika koperasi ini memiliki kapasitas yang cukup besar dalam memproduksi gerabah terakota tersebut. Setiap bulannya, koperasi ini mampu memproduksi 2.000 unit gerabah dengan aneka bentuk dan fungsi. Proses pembuatan gerabah di Koperasi Kasongan Usaha Bersama masih menggunakan alat tradisional, yaitu alat putar dari kayu dengan penggerak kaki dan tangan. Pemasaran kerajinan gerabah di Koperasi Kasongan Usaha Bersama masih mengandalkan penjualan retail di pasar lokal. Lain halnya dengan produk kerajinan bambu. Pemasaran kerajinan bambu telah menembus pasar ekspor Australia, Prancis, dan Afrika. Produk kerajinan bambu yang banyak diminati pasar luar negeri adalah bambu panel pagar. Kapasitas produksi kerajinan bambu bisa mencapai 1.000 item per bulan. Tren dunia saat ini yang lebih memilih produk-produk eco-friendly telah membangkitkan harapan para pengrajin gerabah dan bambu yang tergabung di Koperasi Kasongan Usaha Bersama. Kita doakan semoga produk Indonesia makin mendunia. Oke. Dan itu dia tadi video profil dari Koperasi Kasongan Usaha Bersama yang berada di Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Di mana di video tersebut kita saksikan bersama bahwa produk-produk yang dijualkan yaitu ada panel atau pagar bambu dan juga pot terakota. Wow, sudah terlihat juga bahwa pot-pot yang di sana terlihat unik. Dan langsung saja tanpa menunggu lama lagi kita akan simak langsung informasi yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Nur Sigit Setiawan. Kepada Ibu Dwi kami persilakan. Ya, selamat siang Ibu. Baik Bapak, kami persilakan. Bapak Sigit ya? Ya, Bapak Sigit ya. Nah, baik, mewakili Ibu Dwi berarti ya. Bapak Sigit? Salah, itu Ibu Ndari ya. Oke. Baik, Pak Sigit kami persilakan. Ya, selamat siang. Saya Mas Sigit dari Kasongan Usaha Bersama. Oke. Produk saya yang saya tampilkan. Bapak Sigit, mohon untuk... izin. Ya. Kameranya mohon dimiringkan. Untuk di landscape. Seperti ini, Pak. Oh ya, ya ini ya. Nah, seperti itu. Lebih terlihat jelas Pak Sigit bersama terakotanya. Pak Sigit, kami persilakan. Ya, ya. Ya, ya selamat siang. Bu, ini saya dari Kasongan Usaha Bersama yang berlama di Kasihan Bantul. Di sini produk saya terakota sama bambu panel. Kalau yang bambu panel ini untuk peminatnya di luar negeri. Sudah kita ekspor di Australia, Prancis, Afrika, dan sedikit ada di Belanda. Dan untuk terakota ini kita bisa memproduksi berbagai macam jenis terakota. Kebetulan ini yang saya tampilkan adalah pot yang beberapa bulan kemarin sempat booming. Dan ini untuk
pemasaran ada yang lokal, ada yang diekspor juga. Untuk yang minat mungkin nanti kita bisa mengirimkan dimanapun kita bisa untuk mengirimkan. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke, baik Bapak Sigit, mungkin Potera Kota ini di masa pandemi saat ini banyak digandrungi oleh seluruh masyarakat, bahkan nggak hanya di Kasihan Kabupaten Bantul saja ya Pak ya. Karena dengan hobi barunya yang walaupun di rumah saja, kita baru saja menjadi plant parent dan menggunakan pot-pot terakota mungkin ya Pak Sigit ya. Nah biasanya dari terakota ini harganya dari berapa sampai berapa nih Pak Sigit? Untuk harganya kita bervariasi, ada sekitar 15.000 sampai ada yang 100.000-an. Bermacam-macam tergantung ukuran sama modelnya juga. Jadi kita nggak bisa nanti kita menyebutkan satu-satu, cuma tergantung dari ukuran, model, dan besarnya. Kita lihat dari tingkat kesulitan untuk harganya. Oke, berarti tergantung, berarti terima custom request juga ya Pak ya? Bisa. Oke, nah jadi untuk Bapak Ibu di sini yang mungkin baru hobi tanaman ya Pak Sigit ya, yang mencari pot-pot terakota, bisa dikirim-kirim ke seluruh Indonesia berarti ya? Bisa, kita bisa kirim ke seluruh Indonesia dan kita untuk luar negeri kita juga bisa kirim. Oke, nah tadi sudah dijelaskan harganya, range harga dari 15.000 sampai 150.000-an dan sesuai dengan ukurannya. Kira-kira ada diskon nggak Pak Sigit di acara kita hari ini? Ya, untuk hari ini yang pasti kalau nanti mulai untuk ada yang berminat, nanti kita akan kasih harga yang spesial. Dalam artian kita dari awal kita bikin sendiri, jadi kita harga pasti bagus untuk murahnya, gitu. Karena kita produksi sendiri. Oke. Dari awal. Nah, biasanya kalau misalkan custom pembuatannya berapa lama Pak Sigit? Kalau custom kita bisa 1 bulanan, tetapi kita ada nominal juga kalau custom. Baik, oke Pak Sigit sudah dijelaskan tadi oleh Bapak bahwa hari ini spesial untuk kita semua. Ada diskon spesial, mau tahu berapanya dari sampai berapa? Bisa langsung hubungi di nomor 085228946559. Terakhir Pak Sigit, ada lagi yang disampaikan? Terakhir, siapapun yang berminat silakan bisa menghubungi. Nanti kita akan memberikan yang terbaik untuk pelayanan kita. Pasti. Baik, Pak Sigit terima kasih banyak. Salam sehat untuk Kasihan dan juga Kabupaten Bantul. Salam sehat untuk keluarga di sana. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih Pak Sigit. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya tanpa menunggu lama lagi untuk mempersingkat waktu, kita beralih ke koperasi selanjutnya. Di koperasi ke-7 yaitu ada koperasi produsen Baitul Kirat Baburayan dari Pegasing Kabupaten Aceh Tengah. Bersama kita saksikan terlebih dahulu, ini dia video profilnya. Acara nongkrong dan ngumpul bersama teman-teman tak lengkap rasanya tanpa ngopi. Bicara soal kopi, tahukah Anda bahwa kopi Indonesia sudah menjadi salah satu andalan Starbucks, gerai kopi paling hits di mancanegara? Ya, kopi dari para petani di Aceh sudah tembus ke pasar internasional lewat kiprah Koperasi Produsen Baitul Kirat Baburayan. Koperasi ini menyuplai kopi langsung ke Starbucks tanpa perantara agen atau broker. Koperasi yang berdiri pada tahun 2002 ini fokus menjalani unit usaha processing dan perdagangan kopi dengan kapasitas produksi maksimal bisa mencapai 4.000 ton per tahun. Ada 5.800 petani kopi binaan Koperasi Baitul Kirat Baburayan. Mereka terbagi ke dalam 80 kelompok yang tersebar di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Luas lahan kebun kopi yang dimiliki para petani binaan tersebut seluruhnya berjumlah 6.000 hektar. Di masa yang akan datang, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki meminta koperasi terus diperkuat kelembagaannya. Caranya, para petani kopi perorangan bergabung bersama koperasi
sehingga koperasi bisa menjadi off-taker pertama langsung dari petani. Koperasi Baitul Kirat Baburayan memiliki 11 unit mesin pengolah kopi yang disebar ke sejumlah titik agar mudah dijangkau kelompok tani. Selain itu, koperasi ini juga memiliki kebun untuk percobaan atau edukasi kepada petani anggota. Ada divisi internal control system di Koperasi Baburayan sebagai pengawas dan pembina agar para petani tetap konsisten menerapkan pertanian sistem organik sesuai dengan standar mutu internasional. Saat ini sertifikat yang sudah diperoleh Koperasi Baburayan adalah Fair Trade, sebuah sertifikat yang memberikan jaminan bahwa pengolahan kopi sudah memenuhi standar ekonomi, sosial, dan lingkungan. Agar kualitas biji kopi yang dihasilkan petani memiliki standar ekspor, Koperasi Baitul Kirat Baburayan memberikan pelatihan mulai dari cara menanam hingga memanen kopi yang baik. Jadi standar kualitas sudah diajarkan dari level petani. Selama ini pangsa pasar ekspor Koperasi Baburayan meliputi Singapura, Australia, Eropa, dan Amerika. Jumlah ekspor yang dilakukan koperasi ke Amerika Serikat dan Eropa sebanyak 110 kontainer per tahun. Harga satu kontainer mencapai 1,5 miliar rupiah. Artinya, koperasi ini memiliki omset hingga 165 miliar rupiah per tahun dari ekspor kopi saja. Belum lagi omset dari kopi yang dipasarkan di dalam negeri. Pada tahun ini, volume ekspor kopi Gayo grade 1 ditargetkan sebanyak 2.000 ton. Jumlah ini meningkat dibandingkan pencapaian tahun lalu sebesar 1.500 ton. Di pasar kopi dunia, harga kopi Gayo 2 kali lipat lebih mahal dibandingkan kopi dari negara Brazil yang merupakan produsen kopi terbesar di dunia. Hal ini dikarenakan kopi Gayo memiliki rasa yang khusus di lidah penggemar kopi. Jadi, kalau Anda menyeruput kopi yang nikmat di gerai kopi Starbucks, bisa jadi itu adalah kopi Gayo dari Koperasi Baitul Kirat Baburayan. Kopi yang ditanam oleh petani Indonesia di bumi Nusantara tercinta. Bapak-Ibu sekalian, itu dia tadi video profil dari koperasi produsen Baitul Kirat Baburayan, yaitu memproduksi kopi Arabica Gayo. Mohon izin Bapak Alfian, saya terdoktrin dan terdistract akan omset Bapak per tahun. Bapak Alfian, apakah sudah bergabung? Mohon dinyalakan kameranya. Bapak Alfian, apakah sudah bergabung? Kita boleh ngobrol-ngobrol sebentar untuk produk kopi Arabica Gayo. Wow, luar biasa sekali omset tahunan dari koperasi produsen Baitul Kirat Baburayan, namun juga banyak sekali proses-proses yang sudah beliau jalankan selama bertahun-tahun hingga sampai detik ini. Maka dari itu lebih lanjut lagi kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan Bapak Alfian. Apakah sudah bergabung? Jika sudah bergabung, boleh dinyalakan mikrofon dan juga kameranya. Karena pas banget kita di sini ngantuk butuh kopi, Pak Alfian. Ya. Bapak Alfian, apakah sudah bergabung? Sangat menarik nih Bapak Alfian nih. Kopi Arabica Gayo. Apalagi tadi ada Starbucks juga di dalamnya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana memasuki dunia yang lebih luas lagi tentang kopi. Karena banyak sekali diminati oleh anak-anak muda di zaman sekarang. Bahkan gak hanya di Aceh saja, tapi sudah di seluruh Indonesia. Kopi menjadi salah satu tujuan utama untuk teman-teman di sini di ngobrol-ngobrol. Oke, Bapak Alfian, apakah sudah bergabung? Sudah. Oke, selamat siang Pak Alfian. Selamat siang Bu. Bagaimana kabar Aceh hari ini? Alhamdulillah baik-baik Bu. Cuacanya tapi agak mendung. Agak mendung, pas banget ngantuk-ngantuk kita ngopi dulu. Boleh Pak kirim ke Jakarta? Boleh Bu. Oke, Pak Alfian langsung saja kami persilakan untuk bisa memberikan informasi tentang produk Bapak yaitu kopi Arabica Gayo. Kepada Pak Alfian kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kementerian Koperasi dan UMKM kecil menengah yang telah memfasilitasi untuk pemasaran produk kopi kami. Perkenalkan, nama saya Alfian dari Koperasi KBQ Baburayan.
Aceh Takengon Gayo. Baik, di sini pada kesempatan ini saya mewakili dari koperasi, saya sebagai sekretaris dan diketuai oleh Pak Ridwan Usin. Pada umumnya saya kasih gambaran, Baburean itu telah mengirim produk kopi Arabica Gayo, suplainya paling terbesar ke Starbucks untuk diekspor ke luar negeri dari produk petani kopi Arabica Gayo Aceh Tengah. Dan di sini kita melalui Kementerian Koperasi dan UMKM Kecil Menengah, kita juga mencoba untuk memasarkan melalui Shopee. Ini salah satunya produk kita, ada bubuk kopi Arabica yang sudah siap panen. Baik, di sini ini ada lantai jemur kita yang berada di koperasi kita, Pak. Ini yang sudah ready untuk diekspor, ini diekspor ke Starbucks. Dan di sini koperasi Baburean memiliki anggota sekitar 5.000 petani yang terdiri dari dua kabupaten, Aceh Tengah dan Benar Meriah. Mereka mensuplai kopi ke koperasi kita melalui penjualan dari kolektor atau perwakilan kita yang mensuplai ke koperasi. Oke, baik Pak Alfian, informasi yang sangat menarik bahwa memproduksi juga ke salah satu kopi terbesar yaitu Starbucks. Itu kira-kira sudah berapa lama Pak perjalanan dari koperasi produsen Baitul Qirat Baburean ini sampai ke titik sekarang di tahun ini? Jadi perjuangannya itu sudah dari 2005, okay. Sampai dengan 2009 kita mendapat sertifikat KP praktis, organik, fair trade. Jadi untuk menjual ke Starbucks itu kita harus memiliki syaratnya sertifikasi yang menggunakan KP praktis. Itu salah satu syaratnya, dan melalui sertifikat KP praktis ini kita dapat otomatis menjual produk kita ke luar negeri. Oke, baik, terima kasih Pak Alfian, sudah dijelaskan juga oleh beliau tentang perjalanannya dari kopi Arabica Gayo, memproduksen kopi Arabica Gayo di koperasi produsen Baitul Qirat Baburean. Sampai detik ini dari tahun 2005, perjalanan yang cukup panjang, namun hasilnya sekarang terjadi dengan omset yang sudah kita tahu di video profil yang sudah dijelaskan tadi. Baik, terima kasih Pak Alfian, kira-kira ada diskon untuk kita semua di hari ini dengan kopi Arabica Gayo-nya? Pak Alfian? Baik Bu, kita nggak bisa tunjuk ini secara banyak Bu, kita hanya menunjukkan beberapa sampel saja ini. Oke, terlihat jelas Pak? Kurang jelas Bu ya? Terlihat Pak? Terlihat Bu. Di sampingnya boleh? Oke, atau di hadapan Bapak? Ini terlihat. Nah, seperti itu Pak, lebih jelas lagi ya. Oke, itu salah satu contoh produk ya Pak ya di kopi Arabica Gayo ya. Dalam bentuk green bean. Green tea. Green bean. Biji. Oke. Dalam bentuk biji, tidak kita jual olahan jadi. Jadi okay. Untuk karena kita mencoba untuk mensuplai dalam bentuk bubuk, kita akan menciptakan dalam bentuk bubuk di dalam Shopee ini. Okay, jadi lebih mudah packagingnya, kita perkecil dulu ya Pak ya, karena ada beberapa ukuran, jadi kita bisa selaku customer memilih kira-kira untuk ukuran semana yang kita mau. Baik, Pak Alfian, terima kasih banyak sudah sharing-sharing produk bersama kita di sini. Semoga selalu sehat untuk keluarga di Aceh. Semoga kita bisa bertemu dan kita Amin. Masih menunggu kopi dari Bapak Alfian ya. Oke, ya, terima kasih Pak Alfian. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Dan Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, yang ingin menikmati kopi Arabica Gayo, bisa langsung menghubungi call center yang tertera di hadapan Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutnya kita beralih ke koperasi ke-8, yaitu ada koperasi pemasaran BUMR Para Masera dari Taman Cimanggu Tanah Sareal Kota Bogor. Bersama kita saksikan, ini dia video profilnya. Musik.
Hampir semua masyarakat Indonesia tahu betapa nikmatnya mengudap tempe goreng. Apalagi jika dimakan hangat-hangat. Tapi dapat dipastikan hanya sebagian kecil orang yang tahu bahwa tempe bukan hanya bisa diproduksi dari kacang kedelai. Ada bahan baku substitusi atau pengganti yang tidak kalah lezat dan sama-sama bergizi. Salah satunya adalah kacang koropedang. Potensi luar biasa kacang koropedang sebagai alternatif bahan baku tempe dilirik oleh Koperasi Pemasaran BUMR Paramasera Bogor, Jawa Barat. Koperasi yang berdiri tahun 2020 ini beranggotakan para penggiat dan pelaku ketahanan pangan, termasuk 70 orang petani, pengrajin, serta pedagang tempe dan olahan kacang koropedang lainnya. Mereka tersebar di Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Wonogiri, Temanggung, Sumedang, Bandung, Bogor, Lampung, serta Riau. Koperasi Paramasera berperan memberikan pembinaan cara penanaman kacang koro, menyediakan benih kepada petani anggota, melakukan pelatihan pembuatan tempe koropedang, dan aneka olahan lainnya, seperti keripik tempe, susu, cake, dan dodol kacang koro. Tenaga ahli untuk pelatihan adalah anggota yang telah terampil, juga dibantu oleh tenaga ahli pertanian. Luas lahan penanaman kacang koropedang di berbagai wilayah Indonesia diperkirakan baru mencapai 1.500 hektar. Produktivitas rata-rata kacang koropedang bervariasi antara 4 sampai 6 ton per hektar. Hasil panen ini ditampung, diolah, dan dipasarkan oleh Koperasi Paramasera kepada mitra anggotanya. Hal ini tentu saja memberikan kepastian harga jual kacang koro bagi para petani dan pengrajin anggota. Koperasi Paramasera mempunyai visi kacang koropedang bisa diproduksi, diolah, dan dikonsumsi di setiap kabupaten di wilayah Indonesia. Kacang koropedang selain bisa dibuat industri pangan seperti tempe, tahu, kecap, susu, dan juga panganan lainnya, juga sangat berpotensi menjadi bahan baku pakan ternak seperti pakan ternak untuk unggas dan ternak besar seperti untuk domba, kambing, sapi, dan kerbau. Impor kedelai untuk bahan baku pangan dan bungkil kedelai sebagai bahan baku pakan ternak bisa ditekan dengan budidaya kacang koropedang. Yeay, itu dia tadi produk-produk dari Koperasi Pemasaran BUMR Paramasera. Itu dia yang sudah kita saksikan bahwa mereka menjual tempe dan juga kacang koropedang. Dan karena lokasinya tidak jauh dari Jakarta, karena hanya di Bogor, di sini sudah kedatangan juga tempe dan juga kacang koropedang yang sudah diberikan oleh Koperasi Pemasaran BUMR Paramasera. Oke, dan ini dia produknya. Ada dua produk di sini. Terima kasih Bapak Fauzan, apakah sudah bergabung di sini? Kita bisa ngobrol-ngobrol hari ini. Oke, baik. Karena sudah ada di sini, Bapak Fauzan boleh memberikan informasi untuk kita semua. Kepada Bapak Fauzan, kami persilakan. Baik Mbak, Alhamdulillah ketua kita hadir. Lebih baik ketua kita langsung yang akan memberikan baik opening speech. Terima kasih Mbak. Lanjut kasih ke Mbak Kusuma. Dengan Bapak atau Ibu siapa? Oh, dengan Bapak? Bapak Agus. Oke. Ya, terima kasih Mbak. Pak Ujan ini udah saya minta aja biar Pak Ujan yang tampil, tapi rupanya masih tetap minta saya ya. Oke, baik. Jadi hadirin sekalian, Bapak, Ibu, kolega kami di para penggiat koperasi, pertama saya ucapkan selamat sukses ini buat kemajuan kebangkitan koperasi Indonesia. Ini luar biasa acaranya, apresiasi kepada sahabat kami ini yang aktif terus menerus menggiatkan koperasi, Pak Bagus ya, Bu Devi dan kawan-kawan. Koperasi BUMR Paramasera ini mungkin agak beda dengan koperasi yang lain,
di mana koperasi yang lain itu muncul karena ada sudah ada anggotanya, sudah banyak anggotanya yang punya kondisi dan permasalahan bersama yang ingin diatasi bersama sebagaimana layaknya koperasi dari anggota oleh anggota untuk anggota. Tapi koperasi BUMR Paramasera ini muncul dari ide-ide para senior nih, teman-teman kami yang sudah pensiun rata-rata ya, yang concern terhadap kondisi bangsa, di mana ketahanan pangan menjadi concern kami. Kami tahu persis bahwa tidak ada bangsa yang besar kalau ketahanan pangannya tidak kuat. Nah, kami melihat bahwa impor bahan pangan kita terlalu banyak, terlalu besar, ya. Jadi kami ingin koperasi Paramasera ingin mencoba mulai menggiatkan, ya, membantu para petani kita, membantu para pengrajin kita, UKM, ya, dan petani agar produknya, produk mereka yang ditanam mereka, yang dibuat dan diolah oleh mereka itu bisa dikonsolidasikan, ya, bisa dikoordinasikan dan diperjuangkan bersama. Jadi atas dasar itu kami mengambil satu contoh exercise, ya, latihan. Yuk kita mulai dari tempe dulu. Jadi tadi disampaikan di videonya bahwa Indonesia mengimpor banyak sekali kedelai. Padahal tempe yang dari kedelai itu dimakan oleh hampir seluruh masyarakat kita, lapisan bawah dari para petani, nelayan sampai di hotel-hotel bintang 5. Nah, tempe juga warisan leluhur leluhur Nusantara. Jadi sudah ada ratusan tahun yang lalu hasil kreasi para leluhur kita. Jadi kalau hari ini tempe terkenal di dunia, seluruh dunia makanan yang sehat, tidak elok kalau bahan bakunya impor semua. Nah, zaman dulu tempe itu bukan bahan dari kedelai, dari aneka kacang yang ada di Indonesia. Untuk itu kami, koperasi Paramasera mencoba menghidupkan kembali aneka tempe lokal, aneka tempe berbahan baku lokal, dari kacang lokal, dengan harapan petani diminta menanam, kemudian dibeli oleh koperasi ke depannya, ya, kemudian diolah oleh anggota koperasi juga, para pengrajin, dimanfaatkan menjadi aneka macam makanan sehat. Tadi sudah disampaikan. Nah, itu koperasi, visi-misi koperasi kami, mencoba mengembalikan harga diri dan jati diri bangsa dimulai dari mandiri secara pangan. Kita tidak boleh lagi tergantung untuk makanan kita impor dari luar negeri. Nah, terima kasih luar biasa kepada Kemenkop. Koperasi kami baru 1 tahun, lewat 2 bulan. Tapi alhamdulillah atas bimbingan dan motivasi dari Kementerian Koperasi, kawan-kawan, insya Allah kami berkembang bersama dengan koperasi-koperasi yang lain. Nah, itu silakan. Terima kasih, ya. Oke. Baik, Bapak Gus, terima kasih banyak atas informasi yang sudah disampaikan. Terakhir, sebelum meninggalkan acara, ada diskon yang ingin disampaikan untuk kita semua di sini? Dari range harga berapa sampai berapa, Pak Gus? Untuk itu Pak Ujan lebih tahu, Mbak. Oke. Bapak Pak Ujan, aja, kami persilakan. Ya. Ya, Mbak, untuk diskon pasti banyak, apalagi buat kacang tempe Koro. Oke, jadi langsung saja menghubungi call center, ya, Pak Fauzan, ya. Ya. Di 08522-894-6559, betul? Salah, Mbak, yang sesuai di display. Yang ada di display aja. Baik, yang di 0816-727-051. Yang satu lagi, Mbak, di sebelahnya. Oke, 0822-334-99196. Ya. Oke, baik Pak Fauzan, terima kasih banyak Pak Agus, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga untuk Koperasi Pemasaran BUMR Paramasera. Terima kasih juga atas kirimannya tempe dan juga kacang koro pedang, karena tim kita di sini ada 32, Pak, kita menunggu lagi untuk selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Fauzan dan juga Pak Agus, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Dan terakhir, Koperasi ke-9 yang sudah hadir di sesi pertama ini, ada Koperasi Produksi Generasi Mandiri dari Kabupaten Bengkalis Riau. Penasaran seperti apa produk-produknya? Bersama kita saksikan, ini dia video profilnya.
ada udang di balik batu. Kita tentu kenal dengan peribahasa itu. Tapi yang mau diceritakan di sini adalah ada udang di balik kesuksesan koperasi produksi generasi mandiri yang beralamat di Dusun Setiakawan, Desa Teluk Pambang, Kecamatan Bentan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Koperasi yang berdiri pada tahun 2002 ini pada awalnya berencana menjalankan usaha budidaya udang windu. Namun karena belum tersedianya dukungan tenaga ahli, maka rencana tersebut ditunda. Pada tahun 2016, koperasi melihat peluang yang menjanjikan di bidang perikanan. Maka pada tahun itu juga dilakukan persiapan yang lebih matang. Setahun kemudian, koperasi ini mulai melakukan kegiatan budidaya udang. Bukan udang lindu, melainkan udang faname. Pemilihan usaha budidaya udang faname didasari oleh besarnya segmentasi pasar domestik dan internasional terhadap komoditi udang jenis tersebut, didukung kondisi alam yang baik. Dengan support dari tim manajemen yang profesional, penggunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan, serta teknisi tambak yang berpengalaman, koperasi produksi generasi mandiri melakukan kemitraan dengan berbagai pihak. Untuk saat ini, koperasi sudah memiliki 7 mitra usaha potensi yang dapat menghasilkan hasil panen secara konsisten. Koperasi produksi generasi mandiri telah memiliki kolam budidaya yang aktif sebanyak 5 kolam dan masih ada 7 kolam lagi yang siap untuk digunakan. Dari aset yang ada, kapasitas produksi udang faname bisa mencapai 1.000 ton per tahun. Pada tahun 2021 ini, koperasi produksi generasi mandiri telah mendapatkan izin ekspor dengan terbitnya sertifikat HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point dan izin akses ke pabeanan dari Bea Cukai. Semoga langkah koperasi generasi mandiri untuk merambah pasar luar negeri bisa segera terwujud. Tadi video profil dari koperasi produksi generasi mandiri yang sudah kita saksikan bersama bahwa koperasi tersebut memproduksi udang faname. Dan itu dia tadi yang sudah kita saksikan. Namun sebelum itu bersama kita akan ngobrol-ngobrol terlebih dahulu biar lebih lanjut lagi informasinya. Yaitu sudah hadir juga bersama kita di sini Bapak Muhammad Muzamil. Selamat siang. Apakah sudah bergabung? Selamat siang. Baik. Siap. Nah, Bapak Muhammad Muzamil, kira-kira informasi apa yang bisa kita sampaikan di siang hari ini? Kepadanya kami persilakan. Saya salut dengan koperasi teman-teman yang lain, luar biasa sekali. Kami juga diberikan kesempatan untuk andil di sini, luar biasa. Terima kasih pada Kemenkop. Hari ini, walaupun usia koperasi sudah cukup lama, tetapi pemilihan produksi untuk produk-produk yang sangat potensi cepat mengangkat harkat keuangan masyarakat anggota kita itu lebih cepat baru ketemu dengan udang faname ini. Alhamdulillah dari 2017 sampai sekarang kita terus berjalan. Akhirnya hari ini kita diakuin oleh teman-teman petambak di Kabupaten Bengkalis itu sehingga koperasi menjadi team leader, ketua asosiasi untuk petambak udang di Kabupaten Bengkalis sehingga kita bisa kedepannya untuk menyalurkan produk ini baik di dalam maupun di luar negeri. Alhamdulillah juga kita sudah mendapatkan izin untuk ekspor dan sudah ada komunikasi-komunikasi ada beberapa perusahaan baik dari Jawa Timur yang untuk target ekspor ke Amerika. Kemudian juga ada perusahaan di Malaysia yang siap untuk menampung udang faname kita. Insya Allah di awal 2022 kita mudah-mudahan sudah mulai action. Itu untuk sementara, tetapi juga kita tidak meninggalkan untuk pasar dalam negeri. Kami juga akan berusaha untuk membuat udang faname frozen dan menunjuk beberapa agen di setiap provinsi karena kerjasama kita dengan PT Pos Logistik yang akan menyediakan beberapa gudang
penampung bahan kita sehingga kita bisa mendistribusikan udang parame kita ke di daerah bersangkutan. Oke, baik Bapak Muzamil, informasi juga untuk kita di sini mungkin yang baru bergabung, apa sih perbedaan dari udang paname dengan udang-udang yang lainnya, Pak? Udang paname ini agak unik dari pengalaman saja, artinya udang paname sangat menarik. Kita menjual udang paname ini di satu tempat, itu pelanggan pertama itu akan berkelanjutan dan tidak pernah putus. Jadi kalau hari ini kita menjual 500 kilo di satu provinsi, di satu kota, besok kita menjual lagi 500 kilo, itu pembeli pertama itu 80% pembeli pertama, pembeli awal yang tetap konsisten. Artinya apa? Udang ini sangat menarik sekali dan ini sangat diminati oleh luar negeri. Satu lagi, teman-teman yang alergi makan udang paname tidak alergi, insya Allah. Luar biasa. Oke, Bapak Muzamil, terakhir informasi yang akan disampaikan di siang hari ini bagaimana, karena seluruh partisipan yang gabung dari seluruh Indonesia, bagaimana kalau misalkan tertarik dengan produk Bapak yaitu udang paname, bagaimana kita harus bisa mengunjunginya, apakah ada di e-commerce atau di website kah atau di call center yang tertera di layar kaca Bapak Ibu? Untuk sementara, karena kita belum ada kemasan kecil-kecil yang untuk penjualan lokal, karena produk udang ini sangat rentan, kami begitu panen langsung dijual, tidak bisa menunggu terlalu lama. Bisa komunikasi dengan nomor telepon yang ada di layar. Selanjutnya, insya Allah di tahun 2022 dengan udang paname frozen itu akan bisa dijangkau oleh teman-teman di luar daerah, di daerah-daerah lain, insya Allah. Baik, Bapak Muzamil, terima kasih banyak. Kita tunggu di tahun depan untuk udang paname frozen. Biar semuanya bisa merasakan udang ya Pak ya, karena katanya kalau misalnya ada yang alergi jadi gak alergi makan udang paname. Yes, yes. Baik Pak Muzamil, terima kasih banyak. Jadi Bapak Ibu yang tertarik dengan produk dari Koperasi Produksi Generasi Mandiri bisa langsung aja menghubungi call center yang ada di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, itu dia tadi 9 koperasi yang sudah hadir dan sudah bergabung di sesi pertama kali ini. Di siang hari ini kami mengucapkan terima kasih banyak sudah bergabung dan seluruh partisipan yang sudah hadir di sesi satu ini. Dan sekali lagi kami menginformasikan bahwa Bapak Ibu dari seluruh koperasi yang sudah hadir di sini yang sudah mempunyai aplikasi e-commerce dan juga media sosial bisa dikembangkan untuk penjualan produk-produk selanjutnya. Karena di dunia digitalisasi sekarang banyak sekali customer-customer mencari produk-produk Bapak Ibu di media sosial yang sudah ada. Dan juga buat Bapak Ibu yang sudah memiliki media sosial, sering-sering Instagram live dan juga mempromosikan produk-produknya dengan mengambil foto semenarik mungkin agar seluruh customer yang ada di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri tertarik dengan produk-produk Bapak Ibu yang sudah bergabung. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menyaksikan live shopping di hari ini di sesi pertama di 11 Desember 2021. Karena kita sudah memasuki jam makan siang, kita break sejenak sampai jam 1 nanti. Jadi kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa kembali bergabung lagi di jam 1 siang nanti. Dan informasi juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, jangan lupa untuk terus bertransaksi dengan seluruh koperasi yang sudah bergabung. Semoga bisa berlanjut dan bekerja sama dengan panjang. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk partisipan yang sudah hadir di sini jangan lupa untuk mengunjungi website kita. Nanti kita akan tuliskan di layar kaca Bapak Ibu dan kita akan infokan di aplikasi Zoom di chat link. Kita akan informasikan website yang sudah ada di acara kita hari ini. Baik, kalau begitu Bapak Ibu kita bertemu di jam 1 siang. Kami ucapkan selamat makan siang dan melaksanakan sholat zuhur. Kalau begitu jangan kemana-mana, 1 jam ke depan kita akan kembali lagi tetap di acara Koperasi Virtual Expo 2021. Terima kasih Bapak Ibu.